Duduk dulu ayo, Mbak Yati. Ayo, 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 siapa ayo, lagi? Ayo, ya ampun, Mbak. Ini ayo, bisa ayo, duduk dulu, Mas. Duduk dulu ya. Iya, Mas. Di situ, Mas. Ini di sini masih kosong ya. Mas, masih ada satu lagi. Mas, tunggu dulu ya. Soalnya yang masak kokinya belum datang. Bapak, silakan duduk dulu. Tunggu ya, Mbak. Kokinya belum datang. Tapi tenang aja, burgernya enak banget kok. Liu burgernya. Apaan sih ini? Apa-apaan sih? Ini itu boot burger kita. Lo gak lihat apa tuh namanya? Udah jelas banget kan? Tiara Oki Love Burger. Udah pokoknya boot ini kita berdua yang punya. Nah tugas lo adalah selain lo jadi owner ini, lo juga harus masak burgernya. Ayo, ayo, ayo. Jangan kelamaan, itu mereka udah pada ngantri semua. Ayo, ayo, gak bagus kok. Tiara, aku gak mau. Mau sih? Aku tuh kerja di restoran Winda, bukan di boot burger kamu ini. Oki, lo tuh budak. Apa jarang korek kuping sih, ha? Kan gue bilang lo tuh menguntungkan lo. Lo owner lo dari boot ini, masa gak seneng sih? Udah gak usah lagi perlu kerja di restoran Winda. Apa coba? Asal lo tau ya, lo tuh gak tau terima kasih banget sih. Ini boot ini yang modalin tuh nyokap gue, tau gak sih? Nyokap gue udah selain ngefasilitasin, dia juga udah ngeyain lagi kalau lo jadi bisnis partner gue. Gimana sih? Masa lo mau nolak? Nyokap gue loh. Mau nolak. Apa? Jadi semua ini atas permintaan Bu Vina? Ya iyalah jelas. Kalau ini atas permintaan Bu Vina, aku gak berani nolak. Sudah gue duga. Lo pasti gak mungkin bakal nolak. Sekarang mendingan tuh udah pada ngantri kan. Lo lihat kan udah pada rame, udah pada nungguin burgernya. Ayo masak, masak ayo. Nih. Oh iya lupa. Jangan nih. Lupa. Pegangin dong. Nih, Ki. Sebelum masak, pakai celemeknya dulu. Pakai Indra biar lucu banget loh tulisannya. Nih. Lo lihat coba. Sini. Kita baca ya, kita baca. Diam. Diam. Kita bacain ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Tiara Oki Love Burger. Yeay! Lucu banget kan? Banget ya. Tuh kan? Lucu banget tuh. Gemes. Tiara Oki Love Burger. Ayo dong, masak dong. Aku gak enak sama Winda. Jangan gini dong, Tiara. Apa sih? Apa yang gak perlu dienakin? Enakin aja. Lagian ya, ini bisnis kita. Gue gak mau tahu ini harus berhasil. Jangan begini dong, Tiara. Gak mau, mungkin lucu. Oke, Tiara. Winda datang. Baru diomongin. Ra, Ki. Kenapa kok masih nanya apa-apaan ini? Lo gak bisa lihat dengan jelas tulisannya di atasnya? Tiara Oki Love Burger. Nah. Jadi sekarang gue sama Oki itu lagi ngerintis boot burger ini. Jadi lo gak perlu sedih, Oki mulai sekarang gak usah kerja di tempat lo lagi. Karena apa? Karena Oki owner dari boot ini dan juga Oki yang bakal masak semua burger-burgernya. Aduh gak usah dihirauin ya ya. Hey guys, ayo dong beli lagi burgernya. Hari ini ada promo buat couple, buy one get one. Buat yang jomblo juga gak apa-apa, siapa tahu habis makan burger dapat pasangan. Win, aku minta maaf ya. Sebenarnya aku gak pengen kayak gini. Dan ini semua juga bukan ide aku, Win. Tiara yang udah bikin boot burger ini di samping restoran kamu. Nanti aku bakal bilang ke Tiara deh, supaya dia pindah ke tempat lain. Biar restoran kamu gak rugi. Ini bukan masalah rugi untungnya, Ki. Tapi aku sedih kenapa kamu bisa ikut-ikutan sama Tiara. Aku minta maaf ya, Win. Udah ya, kamu jangan nangis. Stop. Apa-apaan nih, Ki? Oki.
Emang tugas lo itu buat ngapus air matanya Winda apa? Bukan kan? Elah lebay banget sih lo, Win. Lagian kalau misalnya gue nangis, emang lo ngapus air mata gue? Kan enggak juga. Udah ya udah, kita sekarang. Udah banyak yang ngumpul, ayo dong. Ayo dong, Oki. Ayo. Ayo. Maaf, Tiara. Aku gak mau ikut dan aku gak mau jadi partner kamu. Karena aku gak bakal melakukan apapun yang menyakiti Winda. Sahabat yang udah baik banget sama aku. Oke, aku bakal jadi partner kamu kalau Winda ngebolehin aku untuk jadi partner kamu. Dan kalau kamu mau pindahin food burger kamu itu ke tempat lain. Bukan di samping restoran Winda. Lo harusnya gak perlu nangis kayak gini. Tiara, sebenarnya perasaan kita itu sama. Sebenarnya kita sama-sama mencintai Oki, Ra. Tapi bedanya, gue udah ngakuin sama dia dan lo belum. Dan lo masih terlalu gengsi buat akuin perasaan lo sendiri. Bahkan ke diri lo sendiri, Ra. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Yaudah deh, kalau gitu kita hangout di hutan aja kalau gitu ya. Ternyata Winda bener ya. Oki tuh orangnya baik banget. Dan gue yakin, pasti Oki juga suka deh sama gue. Kan, syukur banget.